tentang jalan untuk membangun jalan antara Banjarmasin dan Maculikin. Pesan satu, target infrastruktur buat Capres nomor 1. Pembangunan, khususnya jalan antara Banjarmasin dan Maculikin. Tadi Bapak sebut. Iya tadi ya, apa saya sampaikan nanti agar nanti segera tim cek lapangan, begitu ya langsung jalan. Bisa panjang-panjang, sampai sih panjang-panjang. Ini memang dari dulu kan, Trans Kalimantan ini masih banyak kendala. Investor siap, katanya siap, tapi kita beri peluang dan sampai sekarang belum dikerjakan. Oleh sebab itu nanti akan, kalau memang investor diberi peluang tidak ada yang sanggup, ya akan dikerjakan oleh pemerintah. Ya, tapi investor diberikan peluang kesempatan yang pertama. Ya.